Halo, wassalamualaikum Mas Bro. Kembali lagi bersama Eksperimen Channel. Nah, kali ini Eksperimen Channel akan memberikan sebuah gambaran nih Mas Bro ya. Gambaran apa? Nah, di sini ini baterai Mas Bro ya. Kita jadikan lampu supaya buat mati lampu itu tidak peteng ya Mas Bro ya, alias gelap Mas Bro ya. Lihat Mas Bro, untuk lampu-lampunya ini terbuat dari baterai Mas Bro ya. Ini baterai biasa, cuma dikasih tutup-tutup seperti ini Mas Bro. Nah, lihat Mas Bro tuh, ini baterai biasa Mas Bro ya, baterai biasa. Kemudian kita kasih tutup seperti ini Mas Bro. Nah, karena di sini cara megangnya itu susah untuk HP-nya Mas Bro ya, lihat. Nah, untuk penyalaannya seperti apa? Seperti ini Mas Bro. Nah, wih, terangkan Mas Bro. Wih, jadi ini terangnya menyebar Mas Bro. Kalau nggak percaya, kita buktikan dalam gelap Mas Bro ya. Nah, set, tuh terang Mas Bro. Nah, bisa terang seperti ini kan Mas Bro. Wih, mantul Mas Bro. Nah, ada lagi nih yang satunya Mas Bro. Lihat Mas Bro, yang ini Mas Bro. Nah, ini juga baterai sama juga, kita nyalakan Mas Bro. Wih, bisa terang Mas Bro ya. Wah, mantul Mas Bro. Nah, lihat Mas Bro. Nah, ini super super terang Mas Bro ya. Jadi jika Anda mati lampu, nggak usah bingung-bingung mencari apa yang seperti lilin, terus damar. Yang penting penerang buat mati lampu. Nggak usah bingung-bingung, pakai ini aja. Baterainya juga awet Mas Bro. Ini pakai baterai laptop Mas Bro ya. Nah, ini senter biasa Mas Bro. Nah, ini senter yang buat apa namanya itu? Ah, lupa saya Mas Bro. Senter jalan Mas Bro, jadi yang kedip-kedip itu Mas Bro, lupi Mas Bro ya tuh. Nah, lihat Mas Bro, kalau ini modifikasi baterainya Mas Bro ya. Nah, lebih terang lagi Mas Bro. Nih, pokoknya mantul Mas Bro. Kalau mau coba silahkan, nanti saya bikin tutorialnya lagi. Ini cuma pamer doang Mas Bro ya.